Jadi cuma sambungan itu nggak dapat biasanya gitu ya. Mantap guys, belum kita saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, jumpa lagi bersama channel Eke Mamur guys. Ini dia guys, pesawat aneh lagi ya kan. Pesawat gampang-gampangan guys. Ini yo buat latihan untuk pemula ya. Buat latihan ngerakit pesawat. Ini guys, tapi lumayan berat guys ya. Bentuknya seperti ini. Ya. Guys. Ini udah siap semuanya guys. Ini gampang banget guys ya. Ini gampang banget buatnya. Jadi nggak usah pakai ini tuh guys ya. Ini tanpa pola guys. Tanpa pola. Ini bagian bawahnya nanti ini yang ini buat elektrik guys ya. Kayak baterai, RC, receiver ya guys. Perkabelan ini guys. Mantap guys ya, lucu, bagus juga ya guys ya. Ya semoga aja bisa terbang. Kita cek dulu guys ya. Nah, elevator, rudder, motor. Mantap guys. Masih penasaran guys, masih penasaran sama yang kemarin guys ya. Kalau yang kemarin tuh dia susah beloknya guys ya. Pakai belok pakai aileron dia susah banget, harus pakai rudder mungkin bisa dapat guys ya. Ini dia tak kasih rudder guys ya, dapat belok ya guys ya. Dan motornya saya menggunakan 2200 kV, AC 40 ampere, baterai 3S, share cuma 2000 guys. Oke guys, kita langsung ke papa guys, tes terbang guys, cum. Bismillahirrahmanirrahim, sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, api guys. Ih. Ya. Jaga dia masih kurang. Ini startnya yang dulu guys. Ini motor. Aman enggak? Kayaknya alhamdulillah aman guys. Banyak belok sana. Nah, terus ya. Tenang lagi guys ya. Wih, mantap guys, tadi kurang gas guys ya. Woi, kok jatuh lagi? Jatuh lagi. Ya. Ya kurang apa ya, guys ya. Jadi masih karena kiri masih belum stabil, guys. Yeah.
Oh, agresif banget, guys. Lawannya, guys. Agresif banget. Mantap. Asik, guys. Yang banyak lari ke kiri, guys, ya. Ke kiri, ke kanan, guys. Apa emang efek motornya bagaimana, guys? Wih, mantap, guys. Mantap, guys. Terbang jauh. Sadis, bos. Oleng, bos. Aduh. Lepas, guys. Oke, berapa lepas, guys? Ya, terlalu agresif, guys, ya. Mungkin kalau dikasih apa nih lepas sih? Kok bunyi? Kalau dikasih sayap agak lebar mungkin aman gitu. Ini probnya lepas, guys. Gak ada suara bunyi aneh. Ini paling ESC-nya yang lepas, guys, ya. Kita cek dulu dan lalu kita tes terbang lagi. Ini banyak terbang ke mungkin gara-gara ini, guys, ya. Oke. Bisa dikasih sayap, sampai sayap lagi nanti, guys. Sedikit lagi ya, direhab lagi. Saya dia tidak keimbangannya, guys, ya.